Hai, Assalamualaikum. Saya The Kitchen. Saya suka buat kelainan dalam masakan. That's why saya terima cabaran Adabi untuk program ini. Setiap episod cabaran berbeza. Kalau nak tahu apa yang saya kena cabar, kita tengok program ini. Taste-nya! Taste-nya. Oh, jantung kat itu laju gila. Dudak, 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 dudak. Okey. Okey, kat itu dah ready belum? Belum. Pakai apron siap-siap. Apa jatuh apron? Loh. Tak buat tak boleh ke? Tak buat lagi. Hei, diam. Sabar. Ini nak tangkap je. Oh, jap. Siapa tu? Cari ni. Okey. Okey. Cabaran dia sangat mudah. Kayak nanti cuma perlu ambil je ikan keli. Dengan apa cara sekalipun. Dengan apa cara sekalipun, kena ambil ikan keli dan letak di atas meja. 10 saat dari ready, fight! Tengok dia tutup dengan Rio. Gila lain. Ya Allah, tak boleh lah guys, gelilah. Ya Allah. Do. Masuk kain aku. Okay. Dah. Taste-nya. Ah, Alhamdulillah. Dapat juga saya tangkap ikan ni. Okey, saya dah siam. Saya dah tangkap. So, sekarang saya nak masak ikan keli belado. Bahan-bahan yang diperlukan. Tadi dah ikan keli kan? So sekarang kita perlukan garam putih Adabi, garam halus dan juga serbuk penyet Adabi. Okey, bahan-bahan untuk kisar pula. Kita perlukan cili merah, cili padi hijau, bawang dan juga bawang putih. Okey, ini yang bahan-bahan yang saya tidak kisar. Okey, bahan-bahan yang saya dimasukkan dalam belado ini adalah asam jawa extra Adabi, bawang Holland, hirisan kita kena hiris dan juga cube pati ayam Adabi. Okey, sekarang kita nak marinate ikan keli tadi dengan serbuk kunyit Adabi. Kita ambil serbuk kunyit sikit, taburkan pada ikan keli tadi dan juga garam. Marinate dia. Okey, minyak dah panas. Kita nak goreng ikan keli ni. Okey. Stop. Okey, sekarang kita nak masak cili dia pula. Kita goreng bahan-bahan yang kita kisar tadi ya. Eh?
Okey, cili dah garing. Kita masukkan garam sikit. Kita masukkan asam jawa adabi. Setengah sudu kecil eh. Masukkan cube ayam adabi satu. Dan last sekali bawang Holland kita hiris bulat-bulat. Okey, cili dah siap. Kita masukkan dekat ikan keli yang kita goreng tadi ya. Alhamdulillah, azab saya dah lepas dah. Okey, sekian saja untuk episod kali ini. Saya tak tahulah lepas ni saya dicabar untuk apa lagi. Ada cabaran tak? Lepas ni dah tak ada cabaran dah. Betul? Okey, kalau nak tengok episod-episod yang sebelum ni, jangan lupa subscribe dan tonton di YouTube Adabi Malaysia Official. Jumpa lagi di next episod seterusnya. Tesnya. Bagi anda yang nak tengok episod yang lepas, jangan lupa untuk turn on notification di YouTube Adabi Malaysia Official.